Selamat datang di channel Jero Kisingita. Pada video kali ini, gue sedikit mau mereview dan unboxing ring dari Aji King. Dengan model Atom SL, reel Aji King ini keluaran terbaru di tahun ini. Reel spinning ini cocok untuk UL karena ukuran yang kecil tapi diklaim mampu menahan drag power 4 kg. Gimana kelanjutannya? Simak videonya sampai habis. Check it out. Oke bosku, dari box depannya di sini ada tulisan Aji King bosku dengan logonya mahkota. Ini variannya kita dapat warna hijau bosku. Ini ada varian 3 warna, ada hijau, biru, dan merah. Untuk depannya tampak seri Atom SL. Gear rasio 5.0:1 dengan ball bearing 3+1 Italian teknologi. Di sini tertera spesifikasinya model Atom SL, gear rasio 5.0:1 bearing 3+1 land capacity 0.2/120 0.25/90 0.3/60. Oke, itu aja bosku. Kita langsung buka bosku. Di dalam kotaknya ada reel plastik bosku. Reelnya kecil bosku. Ini untuk spinning bosku. Putaran smooth bosku. Dalam kotaknya ada plastik reel sama stiker saja bosku. Sisanya kosong bosku. Kita pinggirin dulu bosku. Ini tampak reelnya kecil. Ini kisaran ukuran 600 bosku ya. Bodinya udah aluminium, rotornya juga aluminium metal, full aluminium. Ini udah power handle bosku. Handle pakai Eva knob bosku. Jadi tidak mudah slip. Ini kuat bosku. Metal. Suara drag clickernya begini bosku. Nyaring bosku. Ini tipe screw innya masih tipe lama bosku. Yang kita dapatkan varian warna hijau bosku. Sini screw-nya masih besi bosku. Ada space ring, tapi ini kayaknya dari plastik bosku. Dalamannya handle-nya masih handle tipe lama bosku. Jadi harus ada penutupnya di samping body ini. Ini bisa handle kanan, handle kiri ya, bisa kiri atau kanan. Bodinya benar-benar metal bosku. Putarannya lumayan smooth bosku. Lumayan smooth. Coba kita kencangkan dulu bosku.
Terusku. Lumayan smooth lah bosku. Bal armnya ini dari metal juga bosku, dilapisin ini bosku, halus bosku. Kita cek spoolnya. Spoolnya masih plastik bosku, belum ada seal untuk melindungi di atas spoolnya bosku. Dragnya masih drag keluaran lama ini bosku, dia nggak pakai per lagi bosku, cuma pakai plat doang. Ini main subnya, besi bosku, bahannya besi. Drag clickernya. Besi bosku, ring space ini bahan plastik bosku, tapi plastiknya ini tidak mudah pecah bosku. Ini aluminium, sudah CNC, bibirnya sudah bisa buat casting ini bosku, jadi gampang benang untuk merilis. Ada karbon washernya, kita lihat. Ini space ringnya, masih besi tapi kandungan besinya sangat sedikit bosku, jadi udah oke lah. Ini kayaknya sih bukan karbon washer bosku, nah ini bahannya apa, tapi diklaim ini dapat mampu angkat 4 kilo bosku. Drag maksimalnya, powernya ini 4 kilo bosku. Mati bosku, kuat bosku, cukup ini 4 kilo juga bosku, kuat. Ini aluminium bosku, sininya masih besi. Body rotor, kuat bosku. Ini body rotornya kuat bosku. Ini anti refresh, bisa kiri bisa kanan. Ini udah power handle bosku. Ini kuat banget bosku, ini terbuat dari metal bosku. Evanya juga
bagus bosku, nyaman lah buat buat pakaian di liaran, dalatama, kolam-kolam. Oke, segitu aja bosku reviewnya untuk spesifikasi lengkapnya.